direkomendasikan kok untuk untuk 2,5 ini pemakai dari oli, dari apa namanya, dari servisnya kayak direkomendasikan kok. Kalau Ninja 250 rekomend kalau pakai oli sih lebih enak pakai Motul ya. Motul ya. Motul yang ya, berapa itu? 5100 untuk kelas umum, tapi kalau mau yang lebih top lagi ada 7100 yang untuk full sintetis. 7100. Ya, itu 1 liter. 1 literan. Maksudnya itu kan tipenya. Heeh. Sama 5100. Oh iya iya benar. Kalau apa belinya tetap Motulan 1 liter. WhatsApp teman-teman semuanya, halo apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Vicky Bas. Oke teman-teman, selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Oke, jadi kali ini kita mau ke Triha Motorsport Surabaya, dimana itu bengkel variasi tergede ya kalau gue bilang ya. Mungkin kalau emang ada yang lebih gede lagi dari Triha Motorsport Surabaya, ya mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Karena gue setahunya sih emang Triha Motorsport sih untuk Surabaya ya, untuk tempat variasi motor ya kan. Dari kalangan mocil sampai kalangan moge kayaknya ada di situ. Dan mungkin kalau untuk moge bisa inden ya kali ya, nggak tahu sih ya. Karena kalau bengkel-bengkel kayak gitu sih jarang banget nyetok buat aksesoris moge, karena itu di samping, mungkin karena di samping harganya mahal kali ya. Oke cuy, jadi kali ini kurang lebih jam 3 sore cuy, gua rencana mau ke Triha Motorsport itu mau ganti ban si Baby Manda cuy. Wah, karena ini bullshit ya, ban depan belakang gua udah pada botak cuy. Dan sebentar lagi juga kayaknya mau masuk musim hujan juga, jadi ngeri banget kalau jalan basah pakai ban udah kayak udah botak kayak punya gua gitu ya. Nah, udah sore sih cuy. Cuman kemarin udah DM katanya tutup jam sekitar jam 5 sore apa jam 6 ya. Mungkin anak-anak nyusul guys, karena tim bacot juga orang-orangnya pada sibuk anak-anak. Kita bakal mau ganti ban apa nih ya enaknya ya. Kalau Betlek sih kayaknya nggak mungkin ya, karena mahal banget Betlek gitu ya. Kemarin udah di spill sih untuk merek bannya, kayaknya ada Pirelli sama Maxxis terus Genius. Untuk di ketiga opsi itu mungkin gue pilih yang Pirelli kali ya. Kalau yang soft bu, kayaknya enggak deh. Kalau yang soft itu cepet habis. Kalau ada sih Betlek ya, karena emang pemakaiannya enak banget Betlek, bisa awet sampai 5 tahun ya. A few moments later. Oke cuy, di sini udah enakan, udah rada kosong cuy. Tadi agak merayap juga sih ya. Yang namanya ban itu, wow, itu nggak boleh dispelein juga ya. Sebenarnya sih masih bisa dipakai ya, sebulan dua bulan ya. Cuman gue udah ngeri aja cuy. Waduh, anjir. Oh, goblok. Yoi,
kita udah sampai guys. Oke, sebelah kanan kita udah Triha Motorsport Surabaya. Oke cuy, kita udah sampai, kita bakal lanjut nanti. A few inches later. Oke cuy, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Jadi kali ini kita lagi di Triha Motorsport Surabaya. Gua mau ganti ban gua yang udah expired ya kan. Untuk teman-teman yang mungkin belum pada tahu daerah bengkel Triha Motorsport Surabaya, mungkin teman-teman bisa datang sini ya. Di sini buat aksesoris motor-motor lengkap banget, dari yang Matic sampai yang Moge 2,5 ya. Mungkin teman-teman auto ngiler lah kalau udah nyampe sini cuy ya. Jadi dari baut-baut juga, pokoknya dari modifikasi perintilan yang paling kecil sampai yang paling mahalnya di sini banyak cuy. Untuk motor-motor touring ya kan, ini velg-velg Matic juga ada. Nah ya kan, wah lengkap banget cuy. Jadi kali ini kita mau lihat-lihat di sisi luarnya ya kan. Bang, terus bang ya. Jadi kita lihat-lihat di sisi luarnya yang lagi proses pengerjaan modifikasi juga ya kan. Bang itu ya. Jadi kita bakal mau project ban si baby manda gua ya kan, karena bannya udah parah banget ini ya, udah expired banget kalau gua bilang cuy. Jadi teman-teman yang belum pada tahu Triha Motorsport, ya mungkin sebagian anak-anak yang hobi modifikasi udah pasti tahu ya di sini ya. Mungkin buat teman-teman yang agak jauh dari sini, mungkin di sekitar kota Surabaya, teman-teman bisa datang aja di tempatnya di Jalan Beratang. Jalan Beratang Jaya, ya kan? Jadi kalau kita lihat bengkelnya gede banget ya, dari ujung sini ya sampai ujung situ cuy. Dan di sebelah ini gedungnya belum jadi ya kan? No. 3H Triha Motorsport Surabaya. Dan untuk bannya mungkin dikerjain di gedung sebelah situ ya kan. Kita bakal apa namanya, spill-spill lah nanti pergantian ban di baby manda kita kayak gimana cuy. Kebetulan hari ini kita pakai ban yang agak murah aja ya kan, karena ban Pirelli yang gua mau, yang gua pengen beli dari rumah itu ternyata nggak ada. Oke cuy ya, jadi di sini X-Max juga lagi project-project di sini, nggak tahu ini lagi ngerjain apaan ya kan. Wih, mantap banget cuy. Wih, kayaknya lagi ganti cakram ya. Ya, mantap banget cuy. X-Max 250cc ini ya. Mantap. Udah nggak kaleng-kaleng ya. Udah motornya gede. Shocknya juga wah, Dins ya kan. Wow, pokoknya surganya tempat anak motor sini cuy. Kalau misalnya hobi modifikasi, datang aja ke sini ya. Dari yang motor cross, motor-motor mocil, Matic, yang moge-moge juga 2,5-an ya, main-main aja ke sini cuy. Gila rame banget ya. Di sini nggak kaleng-kaleng lah, pokoknya surganya anak motor lah ya. Kalau teman-teman lihat nih, gedungnya baru jadi ya. Ini udah lama bikinnya. Saya tahu waktu itu, waktu proses bikinnya sampai sekarang belum kelar-kelar juga nih ya. Ini gedung belum dipakai bang ya? Belum bang. Mungkin berapa bulan lagi dipakai ini? Kurang tahu juga ya. Oh, next time lah, next time kita review tipis-tipis dulu lah. Untuk di situ sewa tempat ganti ban. Oke, mungkin kita spill-spill dulu nanti ya kalau udah dikerjain. Bang, kerjainnya di mana? Di situ ya? Oke, siap. Oke cuy, jadi kalau untuk ganti ban dan mungkin untuk variasi-variasi penambahan plat mungkin di sini ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Di sini tempat emang ganti ban ya, Bang? Tempat ganti ban di sini? Iya. Oh, gitu. Oh iya. Oke cuy, jadi si baby manda sekarang masih di pedok ya. Udah mau dibuka bautnya ya kan.
Iya benar, 160/60, makanya gue udah nggak ragu lagi nih ya buat pakai ukuran 160/60 gitu kan ya. Dan depannya kalau pakai 120 kayaknya kegedean juga ya. Kita pertahankan untuk ukuran 110 di ban depannya. Mantap. Jos, semangat kerja. Ini semangat kerja cicilan 20 tahun nih. Udah lama kerja di sini? Udah lama. Udah lama? Iya. Udah berapa tahun, Bang? 12 tahun. Buju buset, 12 tahun ya. Mungkin dari bengkel ini dari nol banget ya? Iya. Wih. Jadi segede ini sekarang ya? Iya. Di sebelah itu gedung Triha juga, Bang? Iya, gedung baru Triha. Gedung baru Triha. Rencana gedung baru itu dibuat apa ya? Maksudnya dipakai ya, buat sama buat aksesoris. Aksesoris juga. Pasangan ya. Oh, gitu. Nah, di sini ini gimana? Gini sewa. Gini sewa. Oh, gitu. Oke, cuy. Jadi montir daripada Triha itu udah 12 tahun udah enggak kaleng-kaleng kerja di sini ya kan? Jadi udah pro banget. Buat teman-teman yang punya motor kesayangan mau pasang aksesoris jangan ragu-ragu lah. Karena emang di sini tuh bengkel terbesar juga. Nah, ini ban depan kita, cuy. Kita tetap make ukuran 110/70. Okay lah, worth it, cuy. Oke, cuy. Jadi enaknya di sini kita bisa nanya langsung ke mekanik ya. Kalau misalnya teman-teman ragu mau pakai ukuran berapa, nggak hanya itu aja ya. Mungkin kalau teman-teman modifikasi di kelistrikan juga, ya kan, tambah-tambah lampu tembak kah segala macam. Pokoknya di sini mantep banget dah. Pokoknya worth it ya. Oke, bre. Kita masih di Triha Motorsport ya kan. Buat teman-teman kalau misalnya main-main ke sini, kebetulan lagi di gedung ini juga ya kan, ganti ban atau apalah segala macam. Kalau misalnya teman-teman lihat nih stiker kita ya kan, udah terpampang nyata di sini, cuy, ya kan. Kautenyo ya kan, Kautenyo. Mantap banget, cuy. Jadi abang-abang mekaniknya di sini kerjanya produktif banget ya, semangat banget, cuy. Karena cicilan 20 tahun menanti, cuy. Anjay. Nih lagi kerja abang-abangnya ya kan. Wih, mantap banget. Kautenyo ya kan, Kautenyo Maxxis, cuy. Maxxis ya, murah banget ya, anjay. Oke, cuy, jadi kali ini kita ditemenin ownernya langsung, Triha Motorsport Surabaya ya. Kabar kok? Ya, Raymond. Kok siapa namanya? Raymond. Kok Raymond, guys ya, ini ownernya Triha Motorsport Surabaya. Kita tadi udah dikasih izin buat lihat-lihat di sini ya, kok? Ya, boleh. Sekalian pemasangan ban di baby manda kita ya. Mau tanya nih, kok? Nih gedung sebelah kan udah jadi nih, rencana mau dipakai kapan itu, kok? Rencananya sih akhir tahun ini, cuman ya kalau nggak kejar waktu ya, kalau nggak kejar waktu ya mungkin tahun-tahun depan. Oh, tahun-tahun depan ya. Inti itu rencananya buat aksesoris motor-motor apa, kok, yang bakal di gedung situ? Sama sih seperti sekarang, cuma nanti kan ya skalanya lebih besar. Oh, skalanya lebih gede gitu ya. Untuk bocoran aja, kok, untuk moge-moge di sini yang pernah main-main kesini, moge apa aja, kok? Moge ya banyak sih. Banyak ya, juga ya? Sih Kawasaki tapi. Oh, ya. Dari ya, keluarga Kawasaki ya? Pasti Kawasaki. Iya. Rata-rata. Tapi rata-rata. Yang lain kayak Honda Yamaha. Ada ya? Mantap banget, cuy. Ya, buat teman-teman pokoknya jangan ragu-ragu dah. Datang ke Triha Motorsport Surabaya. Di sini kita udah ditemenin langsung oleh Ko Raymond ya, sebagai ownernya Triha Motorsport. Jadi kalau kata Ko Raymond, daripada Pirelli yang dia yang Rosso berapa? Rosso Sport. Oh, yang Rosso Sport. Ya, Rosso Sport. Jadi lebih ngegrip yang Maxxis ya? Kalau menurut saya sih lebih ngegrip yang Maxxis. Tapi kalau iya, segi awetnya awetan Pirelli. Mas. Awetan Pirelli. Iya. Kalau di harga beda selisih berapa, kok? Beda, lebih murahan Maxxis lah kalau katakan. Kalau setnya ini bisa selisih 300-an, 200-an. Lumayan lebih murah. Iya. Tapi lebih ngegrip. Cuman kalau dari face-nya, dari bentuk, dari batikannya juga lebih bagus mana, kok? Batikan selera ya, guys. Oh, ya, selera ya. Kalau sampai sukanya Maxxis ya, bagus Maxxis berarti. Kalau sampai sukanya Pirelli ya, bagus Pirelli, guys. Kan selera sendiri. Di sebelumnya ini kan
saya pakai 160 per 60 juga dari Betlek. Dia face-nya agak lebar gitu. Ya. Kalau ini agak bulat ya kok? Agak bulat. Itu kan pakai yang 92 kan? Aduh. T92 kan? Kurang tahu kok ya. Oh, iya bekas. Nah. Ya, itu 92. Memang dia memang kotak, model kotak. Kalau ini dia memang model kotak. Agak bulat ya? Iya, model kotak. Untuk ini kok, untuk variasinya itu dari kalangan motor apa aja kok yang ready di sini? Kalau di tempatku sih semua ada. Semua ada ya? Semua ada, karena kan juga variasi kan bersifatnya kan universal juga. Universal, benar-benar. Ya, mulai dari rem-reman, kaki-kaki, body, ban, kan semua kan ada. Iya, benar-benar. CC 100, 125, 110, 250, jadi semua ada. Jadi mulai dari CC 100 sampai CC yang agak gedean. Ya, sepeda listrik juga bisa. Wih, mantap banget ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum banyak tahu tempat variasi motor di Surabaya, datang aja ke 3H di Surabaya. Jalan apa kok adanya kok? Baratajaya nomor 11. Jalan? Jalan Raya Baratajaya nomor 11. Jalan Baratajaya nomor 11. Ya. Datang aja cuy, ya kan? Pokoknya rekomend banget, mantap banget. Ini mekaniknya kan ada 16. Ada 16 orang? Ada 16. Wih, gila juga. Itu mekaniknya aja itu. Mekaniknya. Jadi biarpun dia antrian 8, tapi kan geraknya cepat. Iya, siap. Dan untuk biasa pemasangan lampu-lampu kelistrikan juga bisa ya? Lampu-lampu kelistrikan bisa. Upgrade mesin tipis-tipis bisa. Sekop-sekop semua ada. Super lengkap di sini ya. Ya lebih melengkapi kebutuhan konsumen ya. Siap. Direkomendasikan kok untuk sepeda samen. Untuk 2,5 ini pemakai dari oli, dari apa namanya? Dari servisnya kayak direkomendasikan kok. Kalau Ninja 250. Rekomend kalau pakai oli sih lebih enak pakai Motul ya. Motul ya. Motul yang jalan. Berapa itu? 5.100 untuk kelas umum, tapi kalau mau yang lebih top lagi ada 7.100 yang untuk full sintetis. 7.100. Ya. Kalau apa belinya tetap Motulan 1 liter. Harganya berapa kok? Boleh disipil enggak yang 7.100? Kalau yang 7.100 200. 200.000. 200. Gila. Full sintetis. Kalau yang 5.100 145. 145. Cuman kalau itu yang bagus ya. Iya. Ya. Kalau yang agak biasa ya saya oli Kawasaki pun ada. Atau kalau injek sih saya enggak main push. Saya bongkar throttle sama injektor. Oh, jadi manual. Oh, manual ya. Lebih hasilnya lebih bersih. Lebih maksimal kok ya. Iya. Kalau mainan injek kan dia kan di injek kotorannya kan masuknya kan ke piston. Kalau saya enggak berani seperti itu, tak lepas. Lebih aman. Lebih aman ya. Ya. Nah, kalau untuk servis itu paling bisa dikerjakan berapa menit? Kalau untuk servis satu motor? Saya kalau untuk Ninja 250 tunap ya. Tunap ya, kurang lebih ya 2 jam. 2 jam kelar ya. Soalnya kan dibongkar total. Enggak main ya melepas throttle. Soalnya enggak main injek. Kalau mainan injek cepat. Iya, benar-benar. Paling 10 menit ya. 10 menit tapi nah, lepas throttle lebih bersih. Iya. Nah itu rekomendasi dari Koremon cuy untuk motor 2,5 ya. Mungkin untuk bincang-bincang sama Koremon langsung sini aja. Buat teman-teman kalau mau tanya-tanya atau modifikasi motornya silakan datang aja. Mungkin dari saya pribadi bincang-bincang sama Koremonnya mungkin sekian dulu ya cuy ya. Kita bakal lanjut nanti, stay tune. Oke cuy, kita udah bayar di sini ya. Teh, makasih banyak ya. Ya. Oke, kita bakal lanjut ini. Bang Ages lagi spek-spek knalpot deh kayaknya dia. Wih, surganya knalpot sini, Bang. Udah lu gaskan aja, tinggal lu bawa duit ke sini, Bang. Wih, yang 4 silinder bukan? Yo, ayo Bang. Kok, makasih banyak ya. Oh, eh. Oke. Terserah. Oke cuy, mungkin sekian dulu untuk vlog gue sore ini cuy ya. Terima kasih banyak udah nonton video gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya cuy. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi dari video-video gue selanjutnya. See you next time video. Bye-bye.